Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Keluarga Sakti. Kali ini bukan Mukaji ya yang ngonten. Oke teman-teman, sekarang gue lagi ada di peternakan kelincinya Mas Ian sama peternakan tikus teman-teman. Wah, tikus kok diternak? Ya betul, tikus diternak itu untuk pakan hewan ya. Untuk pakan hewan nih, kita lihat dari tikusnya dulu ya, nanti baru ke kelinci. Ada tikus serat teman-teman. Tikus serat ini untuk makan hewan seperti ular, burung, biawak, burung. Ada yang makan tikus juga teman-teman, burung elang, burung hantu, dan burung-burung predator lainnya ya. Iklan berisik banget tuh. Pasti si Agung. Terus ini mana yang kecil ya? Nah ini teman-teman, ini ada mencit. Mencit. Ini mencit juga untuk pakan hewan predator ya. Ular, biawak, kadal-kadalan, terus sama burung-burungan juga teman-teman, burung-burung predator. Wah, luar biasa nih, keren banget nih ternaknya begini ya. Cukup simpel lah. Ini bukan tikus got loh ya. Kalau tikus got itu nggak bagus buat pakan hewan kita karena banyak bakteri-bakteri yang di tempat dia tinggal seperti got-got itu teman-teman. Kalau di sini kan ditaruhnya di box jadi aman dan pakannya pun terjaga. Makanannya itu pelet, pur, nasi juga makan dia teman-teman. Campur jadinya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelinci nih teman-teman. Nih, wah, kelincinya lucu-lucu. Tuh. Nih teman-teman kelincinya. Nah ini kebetulan kameramennya yang punya kelinci sendiri nih. Mas, kalau ini jenis apa nih mas? Ini jenis rek mas. Oh rek ini, rek ya, luar rek. Biasa. Bulu nah. Karpet. Oh rek bulu karpet. Kok satu-satu ya mas ya? Iya dipisahin mas. Kenapa dipisahin? Udah agak sedikit besar jadi perlu dipisah. Kalau enggak dia beranteman bulunya habis tuh kayak gitu tuh. Oh. Contohnya tuh mukanya tuh bagian mukanya. Oh ini ya? Bulunya pada habis. Oh bulunya pada habis. Lah bukannya mas Ian di sini ternak dan banyak waktu itu kemana mas? Iya banyak, udah ada yang beli juga. Terus juga ada yang kemarin saudara datang minta dipotong. Oh, gitu. Oh yang saya makan juga ya, makan yeah. Dagingnya. Wah enak banget ternyata daging kelinci. Cuma kalau ngeliat pas dipotong nggak tega deh. Bener. Tapi kalau udah jadi daging itu enak banget teman-teman. Iya. Jadi untuk teman-teman yang pengen beli kelinci buat pelihara atau buat dipotong bisa di Mas Ian ya. Tapi kalau buat dipotong kayaknya sayang banget ya mas ya. Saya juga nggak tega mas. Oh gitu. Yang kemarin yang jagalnya beda orangnya. Nih teman-teman lucu tuh kan. Kayaknya saya ngerti deh cara bukanya. Nah, nih mudah-mudahan nggak kabur nih. Tuh kelincinya. Wah, gigit nggak mas? Enggak ya? Enggak. Nah, kelinci. Tapi kok kayaknya makanannya kurang nih mas. Kayaknya iya. Belum perlu dikasih makan nih mas. Wah, boleh nih teman-teman. Iya. Pas banget nih kita kasih makan pakai pur kelinci ya. Ini pur khusus loh. Biasanya kan orang-orang pakainya sayuran, tapi kayaknya kurang bagus sih kalau dikasih sayuran. Tapi kadang-kadang dikasih sayuran juga ya mas ya? Ya, dikit paling mas. Cuma kalau full sayuran tuh biasanya sininya basah teman-teman. Betul. Betul. Basah, kadang-kadang juga suka kembung mas. Oh gitu. Kalau sayurannya masih basah banget. Oh, bahaya. Jadi harus dijemur dulu. Oh gitu. Oke, kita kasih teman-teman. Sini sayang. Sekalian mas, tempatnya bersih mas. Gua kerjain. Aduh. Ada kotorannya soalnya di situ. Emang iya. Iya harus dibuang dulu tuh. Kok ini ada kotorannya? Iya dia kadang-kadang. Ya? Ya, Iya. Oh, sabar. Jadi nasinya dibagi-bagi ya teman-teman ya. Nah tuh segini aja. Jadi yang bulat-bulat itu kotorannya bukan makanannya ya? Saya pikir makanannya. Mas. Untung nggak saya ambil mas. Mungkin saya pikir tuh pur kelinci model lain ya, model bulat-bulat ternyata kotorannya. Oke kamu makan sini. Nah ini kandangnya luar biasa sih, keren. Wah ada selang nih, infusan bukan mas? Untuk minumnya mas? Wah keren ya untuk minumnya. Iya. Nanti kita bahas minumnya ke belakang ya. Oke. Jadi kita mau ngasih makan satu persatu dulu. Wih. Ini jenis rek semua mas? Iya jenis rek. Oh yang lokal nggak ada? Lokalnya udah nggak ada mas, udah dibantai-bantain. Wah mantep, ini susah nih. Oh gampang. Sini kamu, jangan keluar, jangan kabur. Tapi nggak kabur ya, keren loh. Sini. Insya Allah nggak kabur. Oh nggak ada kotorannya, aman. Sini kita kasih makan lagi teman-teman pakai pur. Geli gua di jilat-jilatin nih makan. Wih lucu juga langsung makan teman-teman.
Oke, jantan. Tapi untuk jenis kelaminnya ini, Mas tahu mana jantan betina? Nah, biasanya kalau udah agak gedean sedikit, ini udah kelihatan. Nah, ini udah sebenarnya udah kelihatan, Mas. Oh, gitu. Yang jantan dan betina. Oh, gitu. Kalau yang jantan kan dia biasanya ada yang bergandul-gandul. Oh, iya, iya. Bergandul-gandul. Oh, ini bersih nih. Tadi doang tuh ada kotorannya. Mm-mm. Tapi di sini nggak kena hujan ya, Mas ya? Enggak. Aman. Aman atapnya. Wah, ini yang suka warna putih, mata merah nih, albino. Iya. Tapi kalau di kelinci sama aja harganya ya, Mas ya? Sama, Mas. Mau mata merah kek, mau mata hitam kek, masih ada, biarin dah. Cewek itu ya. Lucu kan, albino. Albino. Oh, berarti yang di sini tuh anakan semua ya, Mas ya? Iya. Bukan anak dewasa. Ya udah masuknya udah dewasa, Mas. Oh. Tapi nah, itu nah, indukannya tuh, Mas. Oh, ini indukan. Waduh, ngeri amat giginya tuh. Kalau itu nyeruduk tuh, Mas. Nyeruduk. Iya. Mas berani enggak? Wah. Ayo challenge. Oh, boleh. Ini nyeruduk nih. Iya. Itu lagi hamil soalnya, Mas. Oh, lagi hamil. Iya, perutnya gede kan kelihatan? Wah, keren. Perutnya lagi hamil, teman-teman. Tuh warnanya juga keren banget nih, Mas. Ya, ini triko jenisnya. Oh, tiga warna. Oh, iya. Tricolor gitu. Tricolor, ya. Tricolor. Kalau dulu mah hamster ya. Kasih makan. Biar pada sehat, teman-teman. Ini. Untuk info pembelian nanti ya di akhir ya, teman-teman ya. Yoi. Gampang sih, Mas Ian juga tinggal komen. Nanti tinggal dipin terus siap. Kalian order. Nah, ini nih warna-warna yang serem nih. Serem. Kelincinya sih lucu, tapi warnanya serem ini. Warna apa nih, Mas? Ini disebutnya apa nih? Itu masuknya amat. Kayak blue. Blue. Serem amat. Coklat tapi kayak aneh juga warnanya sih. Ya, campur nih item. Bonus nih, teman-teman. Nah, itu ada bonusnya tuh. Ada bonus. Coko chip. Ya. Coko chip. Kita kasih makan lagi. Cukup segenggam. Karena kebanyakan makan juga nggak bagus, teman-teman. Obesitas tuh nggak bagus ya. Maaf, Mas. sini. Makan. Oke, gantian yang sebelah sini. Oh, masih ada lagi. Keluar. Kasih makan lagi, teman-teman. Sini. Wah. Banyak ya, ternyata baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. Yang sekarang ke 8, teman-teman. Luar biasa. Ini hamil bukan, Mas? Ini lakian. Oh, lakian. Kok bulunya begitu ya? Iya, dia lagi pada ngerontokin kemarin, Mas. Oh. Sama, Mas, kayak ular. Shedding juga. Oh, kalau dia ganti bulu. Sini. Colok nggak dia? Enggak kok. Gua yang takut. Ada bonus satu. Secukupnya aja. Nanti mah tinggal yang punya aja yang ngasih makan. Yoi. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini anak tiri kayaknya, Mas. Karena beda. Ini jantan juga nih. Gede banget ya. Iya. Gemuk tua. Banget kan ya? Tua, Mas. Enggak sih, justru malahan tuaan yang ini nih. Oh. Tuaan yang jantan itu. Nah, ini aja nih. Kita kasih makan. Ini rada banyakan dikit. Kalau badan gede, Mas ya? Iya, gede banget. Gila. Warnanya juga soft banget sih, bagus nih, Mas. Oke. Taruh sini. Nah, ini yang uniknya di sini, teman-teman. Unik banget ini. Ini tempat minum untuk semua kelinci yang ada di Mas Ian nih, teman-teman. Pakai galon. Wih, ini yo, air aqua apa air biasa, Mas? Air biasa, Mas. Oh, iya. Jadi di sini ada selangnya nih, teman-teman. Ada yo, selang. Bener. Ini dari sana ya? Iya, dari sana, Mas. Dari Torren. Torren, betul. Dari Torren. Tapi ini juga termasuk Torren, teman-teman. Iya. Terus ada selangnya. Dan setiap kandang itu dibagi satu per satu selang. Yap. Itu
fungsinya buat mereka minum. Dan uniknya nih, kayak gini nih. Ada apa sih namanya ini? Kayak ibaratnya itu pentil kali ya. Iya, pipet mas. Pipet, oh iya. Pentil bahasanya terlalu inian banget. Pipet, ada pipetnya teman-teman. Jadi nanti dikenyot sama dia, terus airnya itu otomatis keluar. Yoi. Tapi kalau nggak dia kenyot, airnya itu nggak bakal keluar teman-teman. Wah, gokil sih ini, luar biasa, keren. Simple, jadi kita nggak perlu ngasih air satu persatu, pakai botol ini, pakai botol minuman buat kelinci, nggak perlu teman-teman. Jadi cukup pakai kayak gini ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu cara bikinnya, gimana mas? Ada di YouTube Mas Ian? Saya nggak buat sih lagi pas itu. Wah, harusnya dibuat mas. Ntar deh, gampang, siap. Biar teman-teman pada tahu mas. Oke, siap. Berarti nanti kalian DM aja Mas Ian ya. Seru buat. Kalian, seru buat. Oke. Seru buat. Wah, gokil sih mas. Keren nih teman-teman. Nah, untuk penjualan nih Mas Ian. Mas Ian tuh biasanya jualnya di mana sih, Mas? Penjualan satu yang udah pada tahu sih di WA aja. Oh, update WA status aja. Udah pada tahu. Karena emang terus sering di Facebook jual gitu. Beli hewan juga ya, Mas ya? Iya. Nah, di Facebook. Dan untuk tikus rat tikus rat mencit itu juga udah ada bayarnya sendiri ya. Iya, udah ada mas. Teman-teman sendiri yang beli ke sini, kadang-kadang yang kadang-kadang juga ini dia nih promosiin. Nyari ke Satwa Sakti, Satwa Sakti udah nggak jual pakan hewan lagi. Jadi ada sih pakan kucing, cuma kalau untuk kayak pakan ular, pakan burung hantu, pakan burung-burung predator lainnya itu ke Mas Ian aja. Udah akhirnya mereka berangkat ke Mas Ian. Udah nggak jauh kan. Itu asik banget teman-teman untuk minumnya juga kayak gini. Ini bekas, mungkin bekas Mas Ian dulu ternak yang di kota-kota kecil ya. Mm-mm. Cuma karena udah pensiun ya Mas, ini bekas tempatnya nih. Iya, ya. Iya betul Mas. Udah pensiun karena digasak sama garangan katanya. Gasak sama garangan sama tikus-tikus. Tapi tikus-tikus yang gede tuh. Tikus yang liar di sini. Iya, tikus liar. Mereka berani sama tikus-tikus kayak gini teman-teman. Iya. Jadi bahaya juga, dan akhirnya Mas Ian memutuskan untuk pindah kandang. Pindah kandang pakai akuarium, box-box itu iya. Lebih aman ya. Nah uniknya juga nih, kandangnya ini gak karatan ya mas ya? Iya mas. Wah. Galvanis. Oh galvanis. Oke mantep, siap, keren banget asli. Ini keren juga nih mas. Wih, itu burung hantu mas isi ya? Burung hantu. Nih sayang dijebak nih di sini nih gara-gara nitipin si master ya. Luar biasa dikerjain saya sama Mas Ian. Oke. Itu aja ya teman-teman ya, untuk kalian yang pengen order kelinci, terus pakan-pakan ini nih, pakan buat hewan predator kalian, langsung aja kontak komentar yang gue pin di video ini ya. Thank you semuanya, jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you, bye-bye.